Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati billah. Allah dan Rasul-Nya telah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Waktu kesempatan yang Allah berikan di dunia ini hanya satu kali, dan itu tidak akan terulang kembali. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti, karena penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Yauma izi yatazakarul insanu wa nalu zikro. Tidak ada gunanya lagi kita menyesal di sana. Silahkan kita menjerit meminta ampun kepada Allah, tapi itu tidak ada gunanya lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia hanya bisa mengatakan, andai kata aku berbuat baik di dunia ini, andai kata aku sholat, ngaji, datang ke masjid. Tapi semua itu sudah berlalu, dan tidak ada yang namanya penyesalan. Allah telah mengingatkan di Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya kalian mempersiapkan hari esok. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Lalu apa yang kita persiapkan untuk hari esok? Bekal apa yang telah kita siapkan untuk di akhirat nanti? Persiapkan dari sekarang.